Sementara itu di Kabupaten Kuantan Singingi Saudara, PLT Bupati Kuantan Singingi Suhardiman Ambi sambut kepulangan 114 jemaah haji. 114 jemaah haji asal Kabupaten Kuantan Singingi seluruhnya dalam keadaan baik dan sehat. Dengan menggunakan bus, 114 jamaah haji asal Kabupaten Kuantan Singingi yang baru usai menunaikan ibadah haji tiba di Masjid Agung Teluk Kuantan. Kedatangan ratusan jamaah haji telah ditunggu oleh kerabat dan keluarga. Kepulangan ratusan jamaah haji ini juga disambut langsung oleh PLT Bupati Kuantan Singingi Suhardiman Ambi, Kapolres, serta beberapa pejabat OPD lainnya. Selama pelaksanaan ibadah haji, ada dua jamaah sempat mengalami sakit. Namun saat hendak kembali ke tanah air, seluruh jamaah haji dalam keadaan sehat hingga tiba di Kabupaten Kuantan Singingi. Melaksanakan rukun Islam, ya. Jadi tentu ketika mereka kembali dari melaksanakan panggilan Allah itu waktu, tentu itu kembali juga menjadi karakter seorang pejuang pengharap yang sejati, menunjukkan seluruh masyarakat kita dengan kajian-kajian yang sejuk. Setelah dilakukan penyambutan kepulangan, seluruh jamaah haji diserahkan kembali ke pihak keluarganya. Dari Kabupaten Kuantan Singingi, Devi Hendrawan melaporkan.